Halo semuanya, kembali lagi di channel Klasik Blue dan welcome to my Sim 4. Get ready for Hunger Games. Sebelum kalian lanjut menonton, pastikan kalian like sebanyak mungkin di video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Klik tombol subscribe di bawah. Dari tombol merah menjadi abu-abu ya guys ya. Subscribe itu gratis. Let's go, lanjut menonton guys. Oke guys, jadi kita bakalan mainin Sim 4. Kita bakalan bermain game sekali ini guys. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah obstacle atau rintangan yang harus dilalui oleh peserta yang bakalan bermain pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini. Jadi siapa yang bermain? Yaitu saya, pacar saya, Jenny, dan VBTS atau Taehyung ya guys ya. Jadi dua pasangan ini akan saling merebutkan poin ya guys ya, dan akan siapakah yang akan menjadi pemenang ya guys ya dalam obstacle kali ini guys ya. Saya bakalan pertama-tama bakalan perkenalin dulu obstacle-nya ini ya guys ya. Oke. Jadi ini dia obstacle-nya ya guys ya. Pertama-tama peserta memasuki area start di sini. Nah, ini peserta bisa pilih yang sini atau yang di sini ya guys ya. Habis itu mereka bakalan mulai berenang zigzag guys, melewati ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, pokoknya zigzag terus guys ya. Ini melatih stamina peserta untuk melatih renangnya ya guys ya. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan yang ini pun juga sama ya guys ya. Ini yang dari sini beloknya ke kanan, yang ini ke kiri, dan mulai dari sini set 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 ya guys ya, lewat sini terus zigzag sampai ke sini ya guys ya. Dan di sini langsung peserta bakalan bermain basket ya guys ya, bermain mungkin shoot round ya guys ya, shoot round. Kita nggak pakai challenge, dan take shot mungkin ya, close shot ya. Mungkin take shot atau shoot around, nanti kita bakalan pilih shoot around. Nanti di sana para peserta harus mencetak 3 gol ya guys ya, alias bolanya harus masuk 3 kali. Setelah masuk 3 kali, peserta harus menghidupkan ini guys, obornya ini, dan lalu duduk di sini ya guys ya. Yang pertama kali duduk di sini dialah yang menang ya guys ya. Oke, yang pertama kali start mungkin yang para cowok-cowok ya guys ya. Di sini ada saya yang dengan model rambut baru ya guys ya. Ini sesuai dengan rambut saya yang sekarang mungkin ya guys ya, bisa dibilang begitu. Karena rambut saya sudah panjang, ini karakter saya coy. Oke, kita mulai saja. Kita taruh karakternya di pada di sini ya guys ya. Oke, kedua peserta sudah memulai. Mungkin gini aja ya guys ya sistemnya, satu per satu ya guys ya. Pertama, obstacle pertama, siapakah yang duluan sampai ujung, lalu kita berikan satu poin. Dan siapa nanti menang di obstacle kedua bahkan dapat satu poin lagi. Dan kalau misalnya menang semua obstacle dapat 3 poin ya guys ya. Kalau misalnya gagal semua obstacle dapatnya 0 poin ya guys ya. Oke, jadi di sini para ini sudah bersedia. Oke, jadi di sini kita bakalan mulainya samaan ya guys ya. Oke, saya ke sini dan si VBTS ke sini ya guys ya. Oke, kita mulai perlombaannya guys. Siji loro telu. Waduh, waduh, salah. Bahasa Jawa saya guys ya. Apa guys? Siji loro telu. Oke guys, dimulai guys. Waduh, ini kenapa ini mengganggu saja. Oke guys, sekarang dimulai. Kedua peserta memulai berenangnya kali ini guys. Oke. Siapakah yang akan memasuki lebih dahulu guys? Lo 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 lo. Saya kok tembus-tembus. Tembus tadi saya anjir. Ya, saya cepat sekali guys. Wah, wow, ada apa ini? Taehyung tidak gini. Wah, nanti saya dihujat nanti. Saya curang guys, waduh. Enggak guys, ini enggak tahu kenapa dia. Ini dia. Oh, enggak ya, enggak ngebug ya guys ya. Iya guys, kali ini saya memimpin. Tadi sedikit ngebug, saya sangat diuntungkan dengan bug yang tadi ya guys ya. Wow, ngebug lagi saya guys. Ulat guys.
sangat-sangat tidak adil sepertinya, guys. Kenapa ini, guys? Punya saya sedikit ngebug dan ini sangat menguntungkan bagi saya. Apakah poin pertama untuk tim saya atau timnya VBTS? Oke, kita lihat saja, guys. VBTS masih berusaha keras di sini, guys. Oke, siapa yang akan sampai duluan di sini, guys? Di sini garis finish di obstacle pertama ya, guys ya. Oke. Saya sudah sampai mana? Oh, saya sudah sampai di sana, guys. Oke, di sini sudah tidak mulai ngebug lagi, guys. Karakter saya tetap berenang pada jalurnya, guys. Kita diuntungkan dengan Taeyong mulai kecapean, guys. Sampai kuning ini ya, guys. Oh, Taeyong juga ngebug, guys. Taeyong juga ngebug. Diuntungkan juga dia, guys. Oke. Oke, siapakah yang akan menang, guys, kali ini? Oke, Taeyong di akhir-akhir dia mulai mengebug, guys. Oke, kita lihat, guys, di sini, guys, siapa yang akan sampai. Oh, sama, guys. Sama. Oh, karakter saya mulai kelelahan, guys. Bagaimana ini? Kelelahan di menit-menit terakhir. Oh, karakter kita, karakter saya mulai kecapean, mulai kedinginan ini. Bagaimana yang awalnya memimpin karena bug kali ini? Siapa yang sampai duluan? Dan ya, saya kalah, guys. Oke, kita posisi kedua, guys. Poin pertama untuk tim VBTS. 1-0, guys. Wadidaw, wadidaw. Oke, di sini mereka kedinginan. Kita buat dulu mereka fit dulu ya, guys ya, supaya berkompetisinya lebih mantap jiwa. Oke, di sini kita bakalan mulai shoot roundnya. Siapakah yang akan memasuki 3 angka duluan? Apakah saya bisa comeback atau tidak? Kita lihat sama-sama, guys ya. Ayo sebentar, guys. Bentar. Ini kayak nggak afdol kalau pakai baju gini ya, guys ya. Change outfit. Kita pakai baju gini, guys. Baju olahraga. Peserta harus... Waduh, Taeyong tidak punya baju olahraga, guys. Terpaksa menggunakan baju ini, guys. Oke. Ini kenapa kartu saya tidak ganti baju, guys. Oke, sudah. Sekarang saatnya mereka menge-shot ya, guys ya. Menge-shot bola basketnya, guys. Oke, shoot round juga, guys. Oke, kita mulai. And on 3, 2, 1. Oke. Yang responnya lambat. Ya, siapakah yang akan duluan, guys? Oke, belum masuk. Dan sementara itu saya belum. Wow, saya 1 poin, guys. Saya 1 poin langsung, guys. Oke, apakah itu masuk, guys? Tidak jelas, guys. Oh, sama-sama tidak masuk keduanya, guys. Bagaimana ini, guys? Oke, VBTS 1 poin. Iya, saya 2-1, guys. 2-1. Siapakah yang duluan 3, guys? Di antara mereka. Iya, gagal VBTS. Sekarang giliran saya. Tampaknya menunggu momentum. Oh, karakter saya yang mendapatkan 3 gol terlebih dahulu ya, guys ya. VBTS tidak berbakat dalam memainkan bola basket kali ini ya, guys. Oke, gagal. Dia gagal ya. Skornya 1-0. 1-0. Oke, jadi sekarang bakalan cepet-cepetan dalam menghidupkan ini ya, guys ya, dan duduk di sini ya, guys ya. Oke, sekarang kita mulai dulu karakternya dari sini. Kita teleport. Skornya 1-1, guys ya. 1-1 ya, guys ya. Oke, oke, oke. Semuanya sudah gini. Oke, Taeyong lebih milih telanjang ya, guys ya, daripada memakai baju ya, guys ya. Oke, di sini kita light ya. Habis itu ini juga light. Habis itu langsung duduk. Ini juga langsung duduk. Habis light. Siapakah yang paling cepat, guys? Ini sangat menentukan dari kedua kubu ya, guys ya. Kita mulai. 1, 2, dan 3. Oke, saya mau mulai start duluan, guys. Oh, langsung dari sana nyalainnya, guys. Oke, dari sana bisa. Dan sekarang siapakah yang akan lebih dahulu duduk? Siapakah yang lebih dahulu? Saya rupanya, guys ya. Saya terlebih dahulu duduk dan pertandingan kali ini dimenangkan oleh saya sendiri. Wow,
BTS kalah start ya guys ya. Oke. Kalau ada yang komen itu bang, karena karakter yang di start duluan itu nggak ngaruh ya guys ya. Sama-sama start ya guys ya. Tadi ya guys ya, ini udah dimainin, ini udah mainin. Oke, langsung saya playnya samaan, jadi mulainya samaan kok guys. Jadi tidak ada yang curang di sini. Oke. Kecuali tadi itu ngebug-ngebug ya guys ya. Saya tadi di awal-awal, karakter saya tadi ngebug, di akhir-akhirnya nggak ngebug, tapi VBTS di akhir-akhirnya ngebug dan menang juga ya guys ya. Skornya 2-1 dalam pertandingan kali ini ya guys ya. Oke. Yang sudah bermain silahkan tinggal di sini ya guys ya, menunggu di sini ya guys ya. Silahkan duduk di sini kawan-kawan. Oke, silahkan. Saya ngomong sama Taeyong ya guys ya. Wow. Oke guys, sekarang kita lanjut ke ronde kedua guys. Akankah Jennie bisa membalaskan dendam VBTS yang kalah dari saya guys? Kita laksanakan sekarang ya guys ya. Oke, Jennie di posisi sini dan pacar saya di sini ya guys ya. Oke, let's go guys. Oke guys, sampai malam pun. Ini sebenarnya tadi ada kesalahan teknis, makanya sampai malam saya ngerjainnya ini guys ya. Oke. Oke, jadi ini sekarang startnya bakalan saya pegang dimulai duluan lah ya guys ya. Tapi tetap aja samaan nih bakalan startnya. Kita ke sini dan ke pacar saya ke sini ya. Oke, kita bakalan mulai startnya walaupun ini sedikit lebih dekat ke Jennie nih ya guys ya. Kolam renangnya, oke, let's go aja. And 3, 2, 1, let's go. Oke, langsung guys. Para wanita sekarang, let's go guys. Mulai berenang. Oke, siapakah yang akan memasuki garis finish terlebih dahulu ya guys ya. Oke, di sini seperti biasa ngebug ya guys ya. Ngebug, ngebug, ngebug ya guys ya. Oke, jadi di sini pacar saya memimpin. Akankah disalib di detik-detik terakhir seperti tadi VBTS ya guys ya, Jennie. Oke, Jennie tertinggal awal-awal seperti yang saya lakukan tadi ya guys ya, seperti pertandingan yang tadi saya lakukan sama VBTS guys. Dan di sini ngebug lagi guys. Oke, mungkin karena ini pengaruh dari obstacle-nya guys, nggak tahu kenapa, tapi nanti pasti ngebug juga guys ya. Oh, apa yang terjadi guys? Terjadi. Oh, sampai kedinginan. Ini musim dingin yang sangat-sangat gila. Akankah bisa berlanjut atau menjadi kematian guys? Kita tidak tahu. Mulai kedinginan, mulai kedinginan. Oke, saya beri waktu kepada peserta untuk saya cheatin guys ya. Saya cheatin guys supaya tidak kedinginan. Oke, kita cheatin gini guys. Oke, let's go, lanjut. Apakah kuat guys? Kita lihat sama-sama ya guys ya. Kita doakan para wanita strong ini guys. Oke, apakah kuat? Semoga kuat ya guys ya. Jennie masih tertinggal guys, masih sangat jauh tertinggalnya guys. Di sini Jennie dan di sini pacar saya sudah mendekati garis finish. Oke, let's go, let's go, let's go. Sekarang mungkin di sini bakalan ngebug di sini Jennie-nya. Semakin dingin ya guys ya, semakin dingin. Oke guys, jadi di sini Jennie jauh sekali, tidak berbakat dalam berenang ya guys ya. Oh my god, sangat jauh. Wow, wow, Jennie ngebut. Oh, ternyata pacar saya yang sampai duluan. Oke guys, mantap sekali. Oke, mantap. Langsung memakai pakaian dingin pacar saya. Dan bagaimana kalau misalnya Jennie ini, apakah dia mempunyai baju dingin? Oke, satu poin untuk pacar saya atau tim saya ya guys ya. Langsung saja berganti baju ya. Oke, mantap sekali. Oh, santai, santai bu, santai bu. Ada yang mau langsung mencoba ini guys, basket. Tadi yang start duluan kan si Jennie. Yang penting pas play itu sama aja guys ya. Oke, jadi tidak ada kecurangan di sini. Tapi sebelum itu mending saya mau tambahin dulu ya guys ya, obstacle-nya. Oke, supaya terang guys ya, obstacle-nya kita berikan lampu ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan langsung shoot around dan Jennie juga shoot around ya guys ya. Siapakah yang akan masuk 3 gol terlebih dahulu guys? Kita bakal saksikan sama-sama. On 3, 2, 1, let's go. Wow. Langsung saja dari sini, langsung memulai startnya langsung pacar saya. Oke, apakah langsung gol?
Kita harus perhatikan semuanya. Oh, ada yang telanjang rupanya, guys. Gila, jadi botak dia. Oke, apakah gol? Oh, gagal. Kedua-duanya gagal, guys. Oke, masih ada chance. Oke, keduanya nge-shot. Oh, satu poin untuk Jenny, guys. Satu poin untuk Jenny. Shoot around kembali dilakukan pada pacar saya kali ini. Oh, Jenny gagal. Kali ini giliran pacar saya. Dan masuk satu sama, guys. Siapakah yang akan mencapai skor 3 duluan, guys? Oke, tidak masuk si Jenny yang botak. Oke, 2. Pacar saya 2 dan Jenny masih. Oke, Jenny 2 dan sekarang giliran pacar saya, apakah masuk? Tidak. Tidak masuk. Oh! Game kedua melempar bola basket dimenangkan oleh Jenny, guys. Oke, stop. Skornya satu sama ya, guys ya. Oke, sebentar guys, saya persiapkan dulu game ketiga. Oke guys, game ketiga akan segera dimulai ya guys ya. Siapakah yang akan terlebih dahulu duduk di bangku kayu itu, guys? Oke, kita light di sini. Dan pacar saya juga light di sini. Dan pacar saya bakalan duduk di sini. Dan Jenny duduk di sini. Oke, kita akan langsung mulai guys. Siapakah yang terlebih dahulu memasuki poin kedua untuk game kali ini ya guys ya. Skornya masih satu sama. Tadi di arena berenang pacar saya duluan, dan di arena basket Jenny yang menang guys ya. Skornya satu sama ya guys ya. Oke, let's go. Siapakah yang duluan duduk? Ini final, poin final. Siapakah yang akan memenangkannya? Oke, kita mulai guys. On 3, 2, 1, let's go. Kita bakalan lihat siapa yang duluan menghidupkan apinya. Kita lihat guys, kita lihat. Oh, sama. Kali ini siapakah yang akan duluan? Siapakah yang akan duluan duduk? Kita perlu lihat guys, siapa yang duluan duduk. Oh, sama. Satu setengah guys ya. Kita bagi dua karena samaan duduknya ya guys ya. Oke, jadi pada ronde kali ini skor sama kuat, satu setengah ya guys ya. 1.5 ya. Oke, kita bakalan akumulasiin jumlah gainnya ya guys ya. Kita bakalan akumulasiin dari game pertama, Ricky versus V BTS 2-1. Dan game kedua, Nara versus Jenny. Skornya satu setengah. Tim saya jadinya 3,5 dan timnya V BTS 2,5. Oke, jadi di pada kesempatan Hunger Games kita kali ini skornya adalah 3,5 versus 2,5, dan yang artinya yang memenangkan Hunger Games kita kali ini atau di episode kali ini adalah tim Ricky. Yeay, congrats. Tim saya menang guys. Tidak usah berkecil hati untuk tim V BTS atau kalian biasnya V BTS ini, bias kalian kalah oleh saya. Oke guys. Oke, sangat menegangkan sekali ya guys ya. Oke, mungkin segini dulu untuk Hunger Games kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan Hunger Games episode kita kali ini, pastikan kalian like sebanyak mungkin di Hunger Games kita kali ini ya guys ya. Oke, sampai berjumpa di Hunger Games berikutnya ya guys ya. Oke, always kreatif guys. Bye bye.